tapi tetap ditempuh. Petugas gabungan Basarnas Tanjung Balai dan BPBD Asahan berhasil mengevakuasi jasad Herianto, pemancing yang hilang selama 3 hari di Sungai Aik Silau, Desa Tomuan, Holbung, Asahan. Korban ditemukan warga dalam kondisi tersangkut dan membengkak di kayu yang tidak jauh dari titik korban memancing. Selain korban, petugas juga menemukan peralatan pancing korban yang tertinggal di lokasi. Selanjutnya, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Mandoge untuk dilakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Usai dilakukan visum, korban selanjutnya dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan. Pada hari Minggu, korban memancing dan jam 7 malam nggak pulang, ditemukan barang bukti, tas, handphone, sama alat pancing. Nggak di lokasi jatuhnya korban. Mayat ditemukan oleh masyarakat dari tempat kejadian sekitar 10 meter. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.